Masing-masing kita punya ajal? Ah, itu peringatan itu. Oh, berarti saya punya ajal. Kapan ajal kita? Kita tak tahu. Boleh jadi malam ini? Boleh jadi malam ini. Sudah siap? Orang-orang yang zalim, ini ayat ini, tak siap. Dari mana kita tahu nih perkataan orang-orang zalim dalam firman Allah ini? Akhirna ila ajalin qarib. Tangguhkanlah ya Allah ke ajal yang lebih lama lah sikit lagi. Tetapi tak pula dia minta berapa hari begitu, berapa minggu, berapa tahun, tapi digunakan kata qarib. Qarib maknanya beberapa menit pun tak apalah ya Allah, di beberapa menit itu aku akan melakukan dua. Apa yang dua itu? Nujib da'watak. Aku akan menjawab panggilanmu ya Allah. Apa panggilan Allah? Yang biasanya tak dijawab oleh manusia. Lalai dia, sibuk dia. Sepanjang jalan Ronggo Warsito ni dia minum, makan di kiri kanan ini. Padahal sudah ada panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun tak tahu ya. Tapi ketika ajal dah sampai dan dia akan mati, akan mati. Kalau dah mati itu berarti nyawa dah cabut dah. Habislah cerita itu. Ketika akan mati, nah ketika itu nujib da'watak. Kami akan menjawab panggilanmu ya Allah. Tapi apakah mungkin akan berlaku seperti yang dia inginkan itu? Minta dimundurkan ajalnya itu akan berlaku? Tidak. Apa sebab? Tadi sudah disampaikan ayatnya. Kalau ajal sudah sampai, tidak akan dimundurkan barang sesaat pun dan tidak akan dimajukan. Nujib da'watak, itu yang diminta. Kalau ajal itu dimundurkan, aku akan pergi ke masjid. Tak sampai masjid pun tak apa, mati tengah jalan pun tak apa. Ila ajalin qarib. Di satu menit itu aku cepat berwudu, pergi. Tak berwudu pun aku nanti berwudu di masjid aja. Yang penting menuju jalan ke masjid tu, ha. Ketika itu mati, ya matilah. Keinginannya macam tu. Tapi akan berlaku. Nujib da'watak. Apa yang kedua? Wanat tabi' ar-rusul. Dan mengikuti rasul. Aku tak ikuti. Siapa yang diikuti selama ini? Ketua partai umpamanya. Ketua ormas yang dia ikuti. Bos majikannya yang dia ikuti. Manusia yang dia ikuti selama ini. Ada lagi yang lebih buruk. Dukun yang dia ikuti selama ini. Apa sambungannya? Itu adalah ancaman. Awalam takunu aqsamtum min qabl. Malakum min zawal. Bukankah sebelum ini kamu sudah bersumpah, wahai orang yang zalim, yang disebutkan dalam ayat ini. Ketika kamu masih hidup, badan kamu sehat, dan kamu masih merasa muda, padahal sudah tua, merasa aja, merasa muda terus. Kemudian kamu bersumpah, aqsamtum min qablu, malakum min zawal. Kamu tak akan binasa selama-lamanya. Nih hari ini kamu mati. Wah, sama mana itu? Ada enggak? Terkejut ketika itu. Nantilah Ustaz, umur saya belum 40 lagi. Belum pensiun lagi. Nantilah waktu pensiun barulah saya ke masjid. Sekarang nih badan saya masih sehat.